Ya, ini namanya hal yang tidak terduga, Lur. Di saat ngarit, Lur, di saat cari pakan, Lur. Ini sesuatu yang di luar dugaan, Lur. Ini ya. Namanya bilahi, Lur, dalam pengaritan, Lur. Ini kalau nggak dibetulin, kita nggak bisa bawa pulang, Lur. Ya, ya sebentar kita harus bisa mengakalinya, Lur. Ya, kita jahit, Lur, itu, Lur. Ini sudah saya siapkan talinya, Lur. Nah, ini pelepah pisang, Lur. Nanti buat jarum itu, Lur. Kita jahit, Lur. Caranya gini, Lur. Ini tuh nyebelin, Lur. Wah, aku buyu-buyu dewe, Lur. Enggak baik, Lur. Jahit gini, Lur. Wah. Ini tadi enggak dicek, Lur, dari rumah. Mau kelihatannya juga bagus, Lur. Harus bisa mengakalinya, Lur. Nah, sip, Lur. Nah, teruskan, Lur. Mundurnya, Lur. Duh, ngel, ngel. Sorot, Lur. Wah, wah, Lur, Lur. Ini selamat ora, Lur, ini, Lur. Selamat, Lur, selamat. Sate seperti Lur, Lur. Kayak model apa tuh iki, sum sum. Es 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 es. Lucu, Lur. Guyu-guyu sebel, Lur. Kayak yo. Model apa kaya ngono iki. Hal yang tak terduga di dalam dunia pengaritan, Lur. Anu wadai rumput bedah, Lur. Allahu Akbar. Ini modelnya sake. Ya Allah, ya Allah. Kocelok, kocelok. Ngarit kayak telek, Lur, Lur. Ini benar-benar kebetulan, Lur, ya. Tidak direncanakan, Lur. Ini sesuatu yang tidak diduga di dalam sawah, Lur. Saya itu lihat sendiri, ketawa sendiri, Lur. Ikut itu kalau nggak ada talinya, Lur, itu pasti sudah ambiar, Lur. Ya Allah, ya Allah.
Oke lur, ini jangan ditiru lur ya. Jangan ditiru lur. Ya. Jadi sebelum berangkat itu dicek dulu lur. Tadi sebenarnya ini saya bawa juga bagus kok lur. Enggak, belum ada tanda-tandanya lur. Karena ya karena ini sudah tua lur ini. Loh. Seperti ini lur. Sudah tua lur. Sudah kabel lur. Ya Allah, ya Allah. Jadi sebelum berangkat dicek dulu lur, diperiksa dulu lur, masih kuat apa enggak lur. Waduh, waduh. Ya, jangan ditiru lur. Ya ini sebagai informasi saja lah lur. Hal yang tidak terduga dalam kita ngarit lur. Ya kalau sudah tanda-tandanya kerak seperti ini, seperti ganti aja lur. Ya kita nggak bisa bawa full ini lur, segini aja. Nanti kalau di fullin bisa ambiar semua ini lur. Tapi bisa lur kalau di fullin lur. Ini di sini tambahin tali lagi lur, diikat lagi lur. Kayak ini. Kayak ini. Aku tuh ketawa modelnya saknya ini lur. Sobeknya ini lur. Oh alah. Cuk, cuk. Nomor 11 ini enggak masalah. Tadi yang sudah hancur lur. Halah. Coba itu. Saya ini rung balik. Aduh, aduh. Hal yang tak terduga dalam dunia ngarit. Langsingnya bedah lur ya. Oke, terima kasih lur. Ya ini bisa menjadi pelajaran lur. Luh kon malah turu pisan. Ancu. Sesoro lur iki lur. Aduh. Ya mudah-mudahan bisa diambil pelajaran lur ini lur. Ya. Jadi periksa dulu sebelum berangkat ngarit lur modele. Nanti jangan komen kayak yang ngarit lur ya. Waduh bahaya ini lur. Ini kebetulan lur. Oke. Buat hiburan aja lur. Wes perang genah lur kaya sing ngarit lur sandur. Ya Allah, ya Allah. Oke, dulur-dulurku, jika suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, diberi komen, di subscribe, dan aktifkan bell notifikasinya agar dulur-dulur nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya lur, dari Aji Jaya Channel lur. Ya, demikian lur. Kisah lucunya ini lur, kisah lucu tukang ngarit lur. Oh no, penguripan kayak ini lur. Oke, kita jumpa lagi di next video lur, masih di seputar ternak sapi ngarit lur. Oke, tonton juga video-video saya yang lain yang sudah saya upload lur.
di channel saya, silahkan diopo-opo. Sudah saya siapkan playlistnya lur, di sana lur. Nah, channel ini membahas tentang seputar ternak sapi lur, breeding sapi, tentang mancing, bolang belut dan ikan lur. Wes gaduh-gaduh, yang penting kita happy. Jika bermanfaat ya diambil, kalau tidak bermanfaat jangan diambil lur. Begitu saja lur. Tukang ngarit kuplak lur ini lur. Oh iya, perlu saya ulangi lur ya. Sebelum berangkat ngarit ya, dicek dulu lur saknya lur. Sak namanya karung ya, karung, sak, gelangsing. Ya, kalau di sini sak lur. Ya mungkin di tempat orang lain beda lur penyebutannya. Diperiksa dulu lur, kalau sudah tua kayak gitu jangan dibawa lur. Ya biar saya saja yang melakoni ini lur. Yang mengalami lur ya. Ambil pelajarannya aja lur. Nah ini nanti susah lur kalau enggak dibetulin lur. Iya toh. Susah lur. Ya, harus mengikat kayak gitu lur. Gimana? Kalau enggak diikat enggak bisa bawa pulang. Bawanya juga enggak bisa maksimal lur. Bawanya enggak bisa maksimal. Atau gini aja lur, cara menyelesaikan masalah ini lur. Ini problem kan. Problematika ini dalam pengaritan ini. Ya. Itu saknya enggak usah dipakai, tapi langsung diikat pakai tali lur. Itu pakai pelepah pisang tadi lur. Ya, gelangsingnya enggak usah dipakai, ditata di tali ya, dibongkoki lur, diikat sama tali lur. Itu akan lebih bagus lur. Nanti bawanya juga bisa lebih banyak. Kalau seperti ini kan ya sudah lur. Kalau saya seperti ini sudah aja, soalnya ini sudah sore ya pertama lur. Sudah sore banget lur, ini udah mau hampir maghrib ini lur. Terus yang kedua, stok pakan saya masih ada lur di rumah. Jadi kayak gini aja nanti saya bawa pulang. Tapi bagi dulur-dulur yang ingin, yang dua-duanya tadi stok belum ada, bisa dengan cara kedua lur, dengan mengikatnya lur ya. Jos lur, diikat aja lur. Ini bisa diikat lur. Nah caranya ngikat pakai dua tali ya. Dulur-dulur bisa melihat di video saya ini lur. Ini di pojokan sini cara mengikat dengan dua tali lur. Tapi yang di video ini, di video ini cara mengikat jerami lur ya, tapi enggak apa-apa. Jerami sama rumput sama aja lur cara kerjanya lur ya. Kalau di video yang saya sebutkan tadi itu cara mengikat jerami dengan dua tali, dan itu bisa dipraktekkan di rumput ini lur ya, bisa dipakai. Sama saja caranya, apa itu step-stepnya ya, sama aja. Nah itu bisa dulur-dulur pakai lur, nggak usah susah-susah lur, semua harus bisa dilakukan sendiri lur. Begitulah kira-kira lur. Oke, saya pamit, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Dadah, bye bye. Salam ternak sapi ngarit, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sayangi wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Halo, nelongso. Wis kadung ajur, sekalian ajur lur. Sayangi bojone tonggo. Wis ra masalah di, sing penting kowe seneng.
tapi sah lur, pulang lur.